kita bersiap untuk pergi ke Halong Bay ya. Busnya ini lagi kayak kemarin, jelek lagi guys. Ya yang murah sih. Lagi di rest area lagi. Ya. Ini ada pearl. Peternakan pearl tuh lagi diambilin tuh, lihat tuh. Lihat tuh. Tutupin lagi biar tumbuh perang. Oke, diambil. Ini dimasukin. Oh, ini udah gede-gede tuh perang. Iya. Ini bibitnya dimasukin dulu ternyata. Bibitnya? Iya, bibit perangnya. Tuh, harganya ada yang 3 juta, 4 juta dong. Lumayan, ya. Yeah. Kita mengikuti ke kapal, ke boat. Tiketnya udah dibolongin, ya. Kita mulai masuk ke itu tuh, Dragon King. Nah, jadi yang kali ini travelnya kita pakai Dragon King. Kalau yang kemarin ke Ningbi pakai Cozy. Nih, Dragon King Cruise. Ke atas boleh? Ya, boleh. Ke atas. Ke dalam dulu makan. Ih, udah penuh kan, langsung nih. Udah siap, sambil makan sambil jalan ya, sambil makan ya, ditemani makanan. Kita ciling-ciling dulu, ciling-ciling tai kucing. Yo, kita ke atas. Yeay, kita santai-santai di sini saja. Uang ini gede lumayan nih. Kita lihat ke depan. Semula lagi pada santai. Ini di Tip Top Island, jadi kita bisa naik ke atas sana tuh. Nick mau ke atas nih? Mau ke atas kamu? Jalan. Cuman boleh naik 10 menit, naik 10 menit turun. Udah datang kayaknya. Ya ini Tip Top Island 1935 sampai 2000. Mungkin dibangunnya kali ya, Tip Top Island. Oh, kalau mau berenang di pantai situ tuh, berenang. Pasirnya pasir putih, ombaknya sangat damai. You want to swim or to hiking? Hiking aja. Ada apa tuh? Oh. Masih baby kecil. Kita naik ke atas kan? Lihat. Set anjir, atasnya ngantri dia mau. Hah? Kok nggak maju? Coba lihat. Hey, ini di atas. Ternyata kecewa. Nggak sebagus yang dikira. Serian. Hah? Oh, sebelah sini foto bagusnya. Yang daerah sini lumayan. Nah, lumayan. Ada yang dagang di atas. Nah, ini juga lumayan lah foto. Oke.
Oke, kita turun lagi. Itu aja sih. Di atasnya kecil. Ya, dan banyak orang juga. Kita naik lagi, lanjut. Ya. Oke guys, kita mau kayaking. Mau pakai kayak, ini cuma dikasih waktu setengah jam. Gila nggak? Cuma dikasih waktu setengah jam, harus balik lagi ke situ. Gila, bener. Yaudah. Pedal, pedal, ambil, 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 pedal. Ambil dua. Okay. You in the back, yeah. You behind the stop. When you get on the thing, like, let's go. Take your time, come back. Hey guys, kita lagi dalam gua nih. Yo, foto. Si Mami mah di lazy boat karena satu kayak harus berdua. Dan ya Mami harus bisa berenang lah. Kita coba lihat di dalam airnya ada apa ya. Kelihatannya sih dari atasnya nggak ada apa-apa. Padat, padat. Macet, macet. Tunggu nih, banyak ini yang perahu gede. Everybody stuck. Sekarang kita menuju ke gua. Oh, lihat tuh tangganya, hati-hati nih, tajam-tajam. Enggak, kerang, banyak kerang. Macet guys, macet. Seneng banget. Itu yang udah tua kesusahan naiknya. Foto video dulu. Ini better daripada si TikTok. Kita ada di gua. Jadi dalamnya udah dipakai lampu sama dia. Like a dog, howling. You see the mouth, head, and the body. Ini yang mengkilap, 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 mengkilap ini. Saya dibantu pencahayaannya dengan menggunakan HP. Sempit, sempit. Watch your head, watch your head. Hi. Chill, chill. Wow. Ya, gua-nya keren. Wah, ini kayak di mana gitu ya. Oh, aku mau jadi kayak saya ini. Cohe, cohe. Wow. Ini jalannya muter ke sana, ke sini muter lagi. Wow. Keren banget. Kayak di film-film. City of Ember.
buahnya Batman, buah Batman. City of Ember kok nggak salah. Keren atasnya nih. Wah. banyak orang sampai tangga serasa 2 kilo ya. Nggak kerasa soalnya banyak foto. Soalnya keren, kayak gua terbagus yang pernah gua lihat, tau gak? Yang gua lihat. Gua terbagus gua yang yang gua lihat. Bingung kan? Bingung. Kalau by trip is ini dari gua. Nah, waktu kita ada snack dulu. Menikmati sunset di sebelah sana.